Oke, jumpa lagi atau ketemu lagi dengan Caklek Channel. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan resep cara membuat es oyen. Es oyen ini sangat digemari oleh semua kalangan. Makanya saya bagikan resepnya gimana cara membuat es oyen. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, oke, langsung ke bahan-bahannya, yaitu ada es yang sudah diserut. Ini es pasah atau es yang sudah diserut. Terus ada jagung ini kita pakai jagung kaleng yang dari produk Singapura. Terus ada alpukat, ini pakai alpukat yang masih segar. Terus ada susu creamer, ini yang susu yang buat kaleng besar. Terus ada kolang kalingnya ini sudah dipotong kecil-kecil, ini kolang kaling. Terus ada lagi kita pakai topping tambahan, yaitu pakai cincau. Ini tambahan biar tambah banyak toppingnya. Terus ada kelapa, ini kelapa muda yang masih segar. Terus yang paling dominan yaitu ada mutiara yang sudah direbus. Terus yang terakhir adalah gula yang sudah dicairkan. Itu bahan-bahan yang harus kita sediakan. Kalau misalkan ada nangka, kita kasih tambah topping nangka, itu lebih mantap lagi. Nanti jadi tambah komplit, rasanya tambah maknyus, tambah mantul. Oke, gimana caranya? Langsung ikuti terus videonya. Oke, yang pertama-tama kita masukkan esnya. Kalau kita makainya mangkok, kita pasang dulu esnya. Terus kita kasih jagung. Itu kita kasih cincunya biar warna-warni. Terus dikasih mutiara, nah, ini biar nanti ada warna-warninya. Baru kolang kalingnya kita masukkan. Terus kelapa muda yang di apa namanya, iris kecil-kecil. Mantap lah, dilihat sudah mantap. Terus baru dikasih alpukat.
terus tambah mandul, baru kita tutup dengan susu. Nah, kita beri susu. Tambah banyak susunya, tambah rasanya, tambah mantul. Lalu kita kasih sendok sama sedotannya. Nah, ini udah jadi, udah ready, udah siap. Ini es oyen ala Cak Lek Channel. Ini sudah ready, sudah siap. Nah, ini komplit, ada warna-warni toppingnya. Rasanya mantap, sangat mantul. Cocok diminum saat panas ataupun saat dingin. Hujan pun tidak pengaruh kalau minum es oyen karena rasanya mantap. Demikian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan di share yang sebanyak-banyaknya, dan juga diaktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari Cak Lek Channel. Oke, demikian. Bagi yang penasaran atau kepengen makan atau minum es oyen, silahkan dicoba resep dari Cak Lek Channel. Oke, demikian dan terima kasih.